Halo, kami dari Ganara Art. Pada sesi ini, kami akan mengajak kamu untuk membuat tempat penyimpanan kalung yang akan kita hias dengan tema baju adat khas Kalimantan Selatan. Kamu bisa menyimpan koleksi kalung atau aksesoris kamu agar tetap rapi dan terjaga. Sampai nanti waktunya, kita bisa berkegiatan di luar rumah kembali dengan menggunakan aksesoris kesukaanmu. Jadi, jangan ragu untuk coba membuat juga ya. Kita akan menggunakan benda-benda yang mudah sekali didapatkan di rumah kamu. Peralatan yang dibutuhkan adalah tapes, gunting atau cutter, air untuk mencuci kuas, cat akrilik, tisu, palet dan kuas. Kertas berukuran A4. Penggaris. Kardus panjang sekitar 60 cm. Dan kardus polos berukuran A4. Tahap pertama adalah membuat pola tubuhnya terlebih dahulu dengan kertas. Kemudian, cetak pola tersebut pada kardus, lalu kita gunting. Setelah pola tubuh sudah jadi, kita akan membuat pola baju adatnya. Buatlah garis tengah, kemudian gambar bagian kerah lehernya. Setelah itu, lukis bagian kerah dan baju dengan warna cerah sesuai keinginan kamu. Mulailah dari bagian bawah atau dengan warna yang terang terlebih dahulu. Kemudian, lanjutkan pada bagian atas. Setelah cat kering, kita berikan dekorasi tambahan pada bagian kerah dengan motif bunga. Pilihlah warna yang kontras satu sama lain, agar masing-masing warna dapat menonjol. Lakukan hal yang sama pada bagian bajunya. Terakhir, kita akan membuat penopang untuk bagian belakangnya. Kita lipat kardus berukuran 60 cm, lalu lipat menjadi segitiga. Setelah itu, eratkan dengan tapes dan tempel pada bagian belakang tubuh penampang sampai bisa berdiri dengan kokoh. Sekarang, kita kaitkan kalung pada bagian leher penampang dan kamu bisa kreasikan dengan dekorasi khas daerah asalmu. Selamat mencoba.
suramin ka saruga basengat ka jebata. Midop di kanong adat, kobis di kanong tona. Hai semuanya, kami dari sekolah adat, saya Desi. Saya Natalia. Saya Selsi. Dan saya Deli. Dan hari ini kita akan menunjukkan beberapa gerakan tarian Dayak dari Kalimantan. Jadi kami dari subsuku Dayak Simpang, kami akan menunjukkan gerakan-gerakan dasar dari tarian Dayak itu sendiri dan dipandu oleh Kak Deli. Nah, Kak Deli ini yang melatih anak-anak sekolah adat. Ini ada Selsi dan Arliana di sini. Nah, mereka mempelajari tarian-tarian tradisional karena mereka ingin menjaga dan melestarikan adat budaya serta keunikan-keunikan tarian-tarian tradisional yang telah diturun-temurunkan oleh nenek moyang mereka. Nah, jadi hari ini kita akan bernari tarian Dayak dari Kalimantan. Nah, akan dipandu sama Kak Deli. Oke, kita mulai ya. Oke, kita ambil posisi masing-masing. Nah, untuk gerakan pertama, kita itu berlutut terlebih dahulu seperti ini. Untuk berlutut, kaki sebelah kanan itu menempel pada lantai. Nah, untuk kaki sebelah kiri itu agak diangkat sedikit saja. Diangkat seperti ini. Selanjutnya, gerakan pertama itu adalah terlebih dahulu hormat. Untuk seperti ini hormatnya. Oke, kita mulai ya. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Gerakan selanjutnya, tangan kanan diayunkan ke sebelah kanan seperti ini. Tangan kiri diayunkan ke sebelah kiri. Dan mata mengikuti arah tangan. Selanjutnya disatukan 1 2 3 4. Pada hitungan keempat kita berdiri 4 5 6 7 8. Untuk gerakan selanjutnya itu kita ambil posisi untuk bernari. Contohnya seperti ini. 1 2 3 1. Untuk posisi ini pinggang kita dilenturkan seperti ini. Lalu tangan kita seperti ini, direntangkan seperti ini. Oke. Hitungannya sampai 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, selanjutnya gerakan selanjutnya itu kita hadap ke sebelah kanan, lalu tangan diayunkan seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk gerakan ini itu dilakukan dengan perasaan karena gerakan ini menggambarkan burung enggang dari suku Dayak. Kita ulangi ya. 1 2 3 1 2. Diayunkan 3 4 5 6 7 8. Gerakan selanjutnya itu kita menghadap ke sebelah kanan, lalu tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, kaki mengikuti ketukan. Contohnya seperti ini. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk kaki ketukannya seperti ini. 1 2 1 2 1 2 1 2. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Gerakan selanjutnya itu memutar. Nah, gerakan memutar itu seperti ini. Kaki kanan di depan, lalu tangan dilentangkan seperti ini. Hitungannya sampai 8 ya. 1 2 3. 1, pelan-pelan mutar. Putar. 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 Ini kaki kiri di depan. Nah, seperti ini. Ini diayunkan ya. Gerakan selanjutnya itu menghadap ke sebelah kanan, lalu tangan direntangkan seperti ini. 5 6 7 8. Tuh. 2. Ini kita berlutut tapi pelan-pelan. 5 6. Kiri. Nah, untuk gerakan selanjutnya itu seperti ini. Tangan, kedua tangan di depan, lalu pada hitungan kedua ini 1 2 3. Badan 4 agak direndahkan. 5 6 7 8. Ini hitungannya 2 ke 8 ya. Lalu selanjutnya gerakan selanjutnya itu gerakan seperti ini. Sembah.
buka, sembah, buka, sembah, buka. Tarian Dayak juga itu banyak yang mutar. Iya, mutar. Mutar. Itu paling ya itu identik dengan itu, kemudian juga dengan gerakan burung enggangnya.
Ya, jadi dilembutkan, tangan itu dilembutkan. Ya. Dan juga duduk. Nah, berjongkok duduk. Ya. Mm-mm. Selamat datang, namaku Miss Ai. Hari ini kita akan membuat kreasi sepeda yang terinspirasi dari sepeda ontel adat Betawi Jakarta. Kita akan mengolah menggunakan barang-barang bekas dan benda-benda yang tidak terpakai. Dan yang dibutuhkan, kertas handout, spray paint, cutter dan gunting, lem kayu, bisa lem putih atau lem cair, pensil, 2 keping CD bekas, 10 batang stick es krim, dan 2 buah sedotan. Opsional, kalian dapat menggunakan gelas plastik bekas dan pita atau tali untuk dekorasi. Sebelumnya kita siapkan dulu handoutnya. Teman-teman dapat pause gambar setelah ini, kemudian print screen dan cetak di kertas A4. Jika teman-teman tidak menggunakan handout, teman-teman dapat menyesuaikan ukuran stick es krim sesuai dengan gambar. Pertama-tama kita akan membuat bagian belakang sepeda yang berbentuk segitiga. Mulai dengan meletakkan stick es krim di atas pola. Kita letakkan satu-satu. Kemudian kita akan mengukur bagian bawah segitiga dengan meletakkan stick es krim di atasnya dan diberi tanda menggunakan pensil. Jika teman-teman tidak menggunakan handout, teman-teman dapat mengukur stick es krimnya dengan penggaris seukuran 8,5 cm. Jika sudah, teman-teman dapat menggoreskan tanda yang tadi dibuat menggunakan cutter hingga stick es krimnya mulai terukir seperti ini. Kemudian teman-teman dapat mematahkan stick es krimnya ke arah belakang. Atau teman-teman dapat menggunakan bantuan gunting untuk memotong stick es krimnya. Potong pelan-pelan bagian yang sudah kita ukir.
Kemudian buat dua keping bagian bawah segitiga, karena kita perlu membuat salinan bagian belakang sepeda. Tempel setiap bagian stik es krim yang tadi kita sesuaikan menggunakan lem. Di sini aku menggunakan lem cair, tapi teman-teman dapat mengganti menggunakan lem kayu atau lem tembak. Kita tunggu sampai mulai mengering, kemudian buat salinannya. Jika sudah, kita akan membuat bagian atas depan sepeda berukuran 2 cm. Kita beri tanda dengan pensil, kemudian diukir dengan menggunakan cutter dan dipotong perlahan dengan gunting. Selanjutnya mulai menyusun lapisan pertama sepeda, mulai dari bagian depan, bagian tengah atas, dan bagian atas depan yang tadi sudah kita buat. Diletakkan di paling atas. Bagian ini akan menjadi fondasi pegangan sepeda. Setelah itu kita mulai lem pada bagian yang sudah kita susun. Kemudian jika susunannya berubah, dapat diperbaiki mengikuti pola. Kita set dan tunggu lemnya mulai mengering. Oke, jika sudah mengering, kita letakkan 2 buah CD di bagian belakang dan bagian depan. Kemudian kita lem, berikan lem hanya pada bagian yang akan menempel dengan CD. Tempelkan CD, press sedikit agar lemnya merekat. Kemudian lakukan hal yang sama pada CD di bagian depan. Berikan lem pada sebagian stik es krim. Tempelkan CD-nya. Diberikan tekanan sedikit. Dan tunggu hingga lemnya mengering. Jika lemnya sudah kering, kita tempelkan salinan segitiga pada bagian belakang sepeda dan tambahkan 1 buah stik es krim pada bagian depan sepeda. Kemudian rekatkan dengan lem. Berikan lem pada bagian CD, bagian atas segitiga, dan bagian kiri segitiga. Kemudian kita tempelkan. Press sedikit agar lemnya merata dan berikan lem pada bagian depan sepeda. Press sedikit dan tunggu hingga lemnya mengering. Terakhir, tambahkan 1 stik es krim pada bagian tengah bawah sepeda dan berikan lem. Sambil menunggu semua lemnya mengering, kita potong bagian panjang sedotan, kira-kira berukuran 1,5 cm. Kemudian buat ukuran yang sama pada sedotan yang kedua. Bagian sedotan ini akan menjadi bagian pegangan sepeda. Kemudian kita akan menempelkan bagian atas menggunakan lem. Bagian yang pendek akan menempel dengan stik es krim. Disarankan menggunakan lem tembak atau super glue. Seperti yang teman-teman lihat di sini, jika menggunakan lem cair akan lebih lama keringnya. Selain itu, perlu ditahan menggunakan tangan. Kemudian, jika sudah benar-benar kering, perlahan angkat sepeda dari permukaan kertas. Kita akan menempelkan sedotan pada bagian sisi yang lainnya. Selesai. Kira-kira akan seperti ini hasilnya. Selanjutnya, kita akan mewarnai seluruh bagian sepeda ini menggunakan spray paint atau cat semprot. Untuk warnanya, kalian dapat menyesuaikan dengan warna cat yang tersedia di rumah kalian. Di sini, aku akan menggunakan warna putih. Tapi jika teman-teman tidak memiliki spray paint, teman-teman dapat membiarkan hasil karya kalian seperti ini saja. Ini juga sudah terlihat sangat menarik.
Jika teman-teman tidak memiliki sedotan lekuk, teman-teman dapat menggunakan sedotan yang lurus dan hasilnya akan seperti ini. Jika ingin menambahkan sandaran sepeda, teman-teman dapat menggunakan sedotan yang tersisa, kemudian digunting di bagian atasnya dan diratakan sedikit. Lalu bagian dalamnya ditempelkan ke bagian segitiga menggunakan super glue atau lem tembak. Hasilnya akan seperti ini, sepedanya dapat dipajang dengan posisi berdiri. Gunakan alas koran atau kertas bekas sebelum mulai menggunakan cat semprot. Kemudian semprot ke seluruh bagian sepeda, bagian depan, bagian atas, kanan, kiri, maupun bawah. Jangan lupa untuk menyemprotkan warna juga ke gelas plastik yang akan kita gunakan. Kita tempelkan gelas plastik ke bagian belakang sepeda menggunakan super glue atau lem tembak. Hasilnya nanti akan seperti ini. Kemudian ikatkan tali atau pita sebagai dekorasi dari bagian sepeda ke bagian gelas plastik. Selesai, bagian gelas ini dapat kamu isi dengan peralatan tulis atau bunga. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.
Halo semua, kami dari Ganara Art. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk melukis menggunakan cat air dan krayon. Lalu alat-alat yang dibutuhkan, butuh pensil, kertas, krayon, penghapus, kuas, lalu cat air, ada cup berisi air, sama tisu, dan juga pengeris. Oke, mari mulai kegiatannya. Jadi, kali ini kita akan menggambar batik dari daerah Kalimantan, yaitu dari suku Dayak. Pertama-tama, kita perlu pensil dan penggaris untuk membuat frame-nya. Ukurannya bisa 1 cm. Jadi, frame-nya. Lalu, pertama-tama kita mau cetak tangan kita. Lalu kita gambar bagian luarnya. Lalu kita bikin satu lagi. Ini. Setelah selesai mencetak tangan, sekarang kita bisa ambil krayon untuk mulai gambar motifnya. Kita bikin zigzag. Lalu untuk tangan satunya.
setelah selesai menggambar motif batik Dayak dengan krayon akan jadi seperti ini. Oke, lalu sekarang kita akan keluarkan cat airnya. Jangan lupa kuas, lalu dibasahi dulu. Lalu kita akan pilih satu warna terlebih dahulu. Nah, teman-teman, bisa dilihat krayonnya akan tetap nampak apabila kita warnai dengan cat air. Jadi, motif batiknya akan tetap kelihatan walau kita warnai. Bisa kita campur dengan warna lain juga ya. Kalau semua telapaknya sudah diwarnai, boleh mewarnai bagian belakangnya dan mendekorasi menggunakan teknik yang sama.
Oke, teman-teman, seperti ini hasilnya. Sekian kegiatan kali ini dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih.